Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi ayyana waqtat ta'at wa wassa'a waqtaha kay yu'ta biha ala akmalil halat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala abdalil makhlukat Sayyidina maulana Muhammadin aynir rahmat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yawmil miqat. Amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun, ma'ashir habaib wal-ulama, muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita malam ini kembali dapat berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-194 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah, qayyadat ta'ati bi'ayanil awqat kayla yamna'aka anha wujudut taswif wa wassa'a 'alaikal waqta kay tabqa hissatul ikhtiyar. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan perbuatan-perbuatan taat dengan waktu-waktu yang ditentukan, agar tidak mencegah akan engkau dari taat itu adanya penundaan. Dan Allah meluaskan atas engkau waktunya agar tinggal bagian untuk memilih. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-194 ini. Para muhibbin rahimakumullah, tanqasimu ta'atu ila wajibatin wa mandubat. Terbagi perbuatan taat kepada yang wajib dan yang sunat. Apabila tuntutannya kuat sampai diancam, maka itu disebut adalah wajib. Apabila tuntutan dari Allah kepada kita untuk melakukan sesuatu perbuatan namun tidak disertai dengan ancaman, maka itu adalah sunat. Perbuatan taat tidak lepas dari dua hal itu. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang ada yang sunat. Ammal wajibatu aktsaruha muqayyadatun biawqatin mahdudat. Adapun perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu umumnya dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Kebanyakan perkara yang wajib itu ada waktu yang khusus. Itu umumnya. Ada pula wajib itu yang tidak punya waktu tertentu. Tapi umumnya yang wajib itu ada waktu tertentu.
as-salawatil mafrudat, seperti sembahyang fardu 5 waktu. Itu ada waktu-waktunya ditentukan dan dibatasi oleh Allah. Wa shaumi ramadan, puasa Ramadan, itu pun ada waktu tertentu. Wa zakatil fitrah, zakat fitrah, itu ada waktu tertentu. Wa amsalihah, dan seumpamanya lain yang banyak. Wa kadzalikal mandubat, demikian pula perkara-perkara yang sunat, itu banyak dikaitkan pelaksanaannya dengan waktu yang ditentukan. Qasalatil witir, seperti sembahyang witir, itu waktunya mulai isya sampai subuh. Wadduha, sembahyang duha, itu waktunya mulai terangkat matahari sampai zuhur. Habis zuhur kadada lagi duha. Wattahajjud, tahajud waktunya ditentukan mulai bangun dari tidur sampai subuh. Wa tahiyatil masjid, tahiyatul masjid ada waktu tertentu. Wa amsalihah, dan seumpamanya. Para muhibbin rahimakumullah, untuk apa Allah mewajibkan perkara-perkara itu kepada kita dengan ketentuan waktu yang terbatas? Dari ini sampai ini, dari ini sampai ini. Nah, salah satu hikmahnya itu adalah kaila tusawwifaha, agar engkau tidak menunda-nundanya. Nah, agar engkau tidak menunda-nunda kewajiban itu. Karena ada batas akhir. Lalu kada bisa ditunda lagi. Kaila tusawifaha, agar engkau tidak menunda-nunda kewajiban itu. Lianna sya'nan nafsi taswiful amal wa tatwilul amal, karena nafsu ini suka menunda. Nafsu kita ini kecenderungannya suka menunda amal ibadah. Karena bisikan-bisikan dari syaitan, bisa? Kain aja kan beribadah, masih ada waktu. Nah, pada umur sudah 60 nih. Umur sudah 60, parak sudah lawan tanah. Tapi nafsu nih, kain aja. Kain aja beramal, kain aja beribadah, kain aja nuntut ilmu. Ini pekerjaan masih banyak lagi yang diurusi. Itu nafsu. Tabiat nafsu demikian. Wa tatwilul amal, dan nafsu ini selalu memperpanjang angan-angan kita. Nafsu selalu membisiki kepada kita, umur kita masih jauh, umur kita masih lawas lagi. Kain aja untuk memperbaiki diri, kain aja menjalani jalan yang diridhai Allah. Umur masih panjang. Nah, itu yang dimaksud Allah menentukan waktu-waktu tadi, supaya kita jangan sampai menunda daripada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falau turikat ma ikhtiyariha matawajjahat qattu ila rabbiha, jikalau dibiarkan nafsu itu serta pilihannya, tidaklah dia berhadap kepada Tuhannya selama-lamanya. Kalau nafsu ini diberi pilihan, dibiarkan, selama-lamanya kada akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaina isuk-isuknya, minggu kaina, bulan kaina, tahun kaina. Selalu demikian. Nah, kalau dibiarkan kita bebas kada berwaktu. Nah, untuk menghindari itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban itu dibatasi dengan waktu tadi, supaya jangan ada penundaan-penundaan berbuat
sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ruwiya diriwayatkan an aktsara syahi ahli nar minat taswif. Nah, diriwayatkan bahwa kebanyakan teriakan-teriakan penghuni neraka itu akibat mereka menunda beribadah. Orang yang masuk ke neraka itu umumnya orang yang menunda-nunda ibadah. Akhirnya kada sempat lagi. Mati. Tobat belum sempat, mengkadai yang wajib-wajib belum sempat, membiriskan kezaliman-kezaliman kepada orang belum selesai, selalu ditunda-ditunda, mati, masuk neraka. Nah, teriakan penghuni neraka itulah umumnya adalah akibat menunda-nunda itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziris sabah, wa khudz min hayatika limautik wa min sihhatika lisakhamik." Ujar Nabi, apabila engkau berada di waktu pagi, di waktu pagi, jangan merasa bahwa umur engkau itu sampai di petang hari. Nah, jangan merasakan bahwa petang hari kita masih hidup. Bila engkau berada di petang hari, janganlah kamu berkeyakinan kamu masih hidup di pagi hari. Nah, supaya apa? Supaya jangan menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah kesempatan waktu hidup ini sebelum mati engkau. Karena waktu hidup inilah waktul amal, waktu beramal. Sedangkan mati itu sesudahnya adalah waktul jaza, waktu pembalasan amal. Kalau sudah mati, kada ada lagi beramal. Istirahat total. Nah, orang mati itu bukan waktu beramal lagi, tapi waktu pembalasan amal. Waktu hidup inilah ada kesempatan beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ambillah kesempatan pada waktu sihat ini untuk masa sakit engkau. Kalau sudah sakit hanya menyesal. Kada kau lagi umpat nuntut ilmu. Sudah sebelah batis kada kau berjalan lagi. Lagi sihat kada hendak menuntut ilmu. Sudah sebelah awak mati. Hanya hendak menuntut ilmu, layam pak, tidak ada gunanya. Ya Tuhan, yang kamu lagi sihat, mana dia menuntut ilmu, sudah garing hanya hendak. Waktu sihat inilah kesempatan untuk hari sakit. Kalau waktu sihat kita beribadah kepada Allah, sakit lalu kita kada bisa lagi beribadah, tetap dihitung Allah kita sebagai orang yang ahli ibadah. Karena Tuhan tahu waktu sihat orang ini rajin beribadah. Sekarang dia sakit, kada mampu lagi beribadah, tetap pahala ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam ke pengajian waktu sihat, tiap malam menuntut ilmu, sekarang sakit. Berapa lagi? Tiap malam tetap ditulis Allah sebagai penuntut ilmu. Nah, coba bayangkan. Selalu ditulis oleh Allah dalam catatan amal kebaikan dia menuntut ilmu. Karena Allah sudah membuktikan waktu orang ini sihat selalu menuntut ilmu. Kalau waktu sihat kada menuntut ilmu, sudah sakit hanyar, jika aku sihat aku mengaji terus. Lawasnya pang sihat dulu kada sing mengaji-ngajinya. Akan ditaubih oleh Allah, akan dicela oleh Allah. Nah, wali sihatika limau apa lisa khamika, ambil kesempatan waktu sihat ini untuk masa sakit itu. Kalau sudah sakit, ayo jangan kada usah lagi sembahyang berjamaah, kada usah lagi ke Jumat, kada usah lagi nuntut ilmu. Sudah sakit tapi pahala terus dapat, karena waktu sihat digunakannya untuk yang demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, ada ungkapan para salihin, orang-orang dahulu, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada,
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Bekerjalah untuk urusan akhirat seolah-olah engkau besok akan mati. Nah, artinya apa? Kalau untuk urusan dunia itu bisa kita tunda. Tunda. Anggaplah kita esok masih hidup. Anggap minggu depan masih hidup. Anggap tahun depan masih hidup. Kalau yang kita hadapi ini urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, urusan ibadah, ka'anna katamutu ghada, besok engkau mati. Ada pekerjaan dunia hari ini kada tuntung, awak asa uyo, istirahat, besok masih hidup. Minggu kaina masih hidup. Nang dihadapinya urusan dunia. Nah, tapi kalau urusan akhirat, anggap besok mati. Supaya jangan menunda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa wassa'a 'alaikal waqta. Allah meluaskan atas engkau waktu. Jadi waktu kewajiban yang dibatasi Allah tadi waktunya luas. Waktu zuhri ilal asar. Sembahyang zuhur walaupun dibatasi oleh Allah waktunya tapi luas. Zuhur cukup 5 menit. Sembahyang zuhur cukup 5 menit. Tapi waktunya lebih 2 jam diberi Allah. Hendak sembahyang zuhur jam 12.30. Hendak sembahyang zuhur jam 2. Hendak sembahyang zuhur jam 3. Luas waktunya. Wala asri idal ispirar. Allah luaskan waktu asar sampai timbulnya cahaya kekuning-kuningan. Hendak sembahyang zuhur jam 3:30, pukul 4, 4:30, jam 5, luas waktunya. Walaupun zuhur cuma 5 menit, asar 5 menit. Wal maghribi ilal isya, Allah luaskan waktu maghrib sampai isya. Wal isya ila subuh, isya sampai subuh. Wa subhi ila tuluh, subuh sampai terbit matahari. Apa gunanya Allah memberikan keluasan waktu itu? Apa hikmahnya Allah memberikan keluasan waktu itu? Liyubqiya 'alaika nasiban minal ikhtiyar, untuk meninggalkan atas engkau bagian dari memilih. Nah, silakan pilih ya Tuhan. Hendak sembahyang zuhur jam berapa? Tapi ingat jangan sampai asar. Hendak sembahyang asar jam berapa? Tapi ingat jangan sampai kuning cahaya matahari. Hendak sembahyang isya jam berapa? Tapi ingat jangan sampai orang azan subuh. Yang isya pukul 8, pukul 9, 10, 12 malam, silakan. Nah, Allah memberikan pilihan kepada kita. Payumkinuka fi'luha fi awalil waqti. Mungkin akan engkau melakukan sembahyang ibadah di awal waktu, awasatihi pertengahan waktu, aw akhirih atau akhir waktu. Nah, lalu kita bisa melaksanakannya. Wa tatamakkanu aydan minal itiyan bihi 'alal wajhil akmal minal hudur ma'allahi ta'ala. Dan supaya kita kawa, supaya kita mungkin daripada mendatangkan ibadah itu atas cara yang paling sempurna daripada kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua. Kenapa diperluas waktu itu? Supaya kita ada pilihan. Yang kedua, supaya kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan cara yang sempurna. Cara yang sempurna. Daripada hadirnya hati bersama Allah di waktu kita beribadah itu. Itu merupakan ruhul ibadah. Kehadiran hati bersama Allah di dalam sembahyang itu ruhnya sembahyang. Orang yang sembahyang tapi hatinya kada hadir kepada Allah, laksana mayit. Laksana mayit.
ada orangnya tapi la yampa, tidak bermanfaat. Nah, sembahyang tapi tidak ada hadir hati bersama Allah, sembahyangnya la tamfa, tidak ada guna. Tidak ada guna, tidak ada balasan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya sembahyang itu sempurna, Allah beri waktu yang luas supaya kita bisa memilih waktu apa yang kita bisa hadir hati itu. Para muhibbin rahimakumullah, ujar Nabi, kalau sudah dihidangkan makanan, hadir waktu sembahyang, makanlah. Makan dulu. Makan. Sudah kenyang, nah hanya sembahyang. Kenapa? Supaya jangan mengganggu sembahyang kita. Ini nasi sudah ada, parut lapar, sembahyang jelas terganggu sembahyang kita. Nah, supaya jangan itu, mulai dengan sembahyang, mulai dengan makan. Makanya ada pertanyaan, mana abdalnya orang buka puasa sampai maghrib langsung sembahyang, kada minuman dulu, begitu azan maghrib ni sembahyang maghrib. Nah, ini kada abdal. Nah, abdal minum dulu, makan kurma dulu, nah hanyar sembahyang maghrib. Waktu maghrib cukup luas untuk melakukan 3 rakaat itu, masih panjang artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hudur hati dalam sembahyang bersama Allah itu ruhnya sembahyang. Memang idealnya sembahyang itu satu, dilaksanakan di awal waktu, karena awal waktu ini ridwanullah, keridaan Allah. Yang kedua, sembahyang itu berjamaah. Karena pahala berjamaah ini sama dengan 27 kali sembahyang sendirian. Yang ketiga, tempatnya di masjid. Karena masjid itu adalah baitullah, rumah Allah. Yang keempat, khusyuk. Kalau sembahyang fardu, 4 perkara ini ada, sempurna. Sempurna. Di awal waktu, mana berjamaah, mana di masjid, mana khusyuk. Nah, itu cara sembahyang yang paling sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, apabila 4 perkara itu bertentangan, yang kita pilih adalah khusyuk. Khusyuk. Sembahyang di awal waktu cuma kada khusyuk. Nah, sembahyang di awal waktu cuma kada khusyuk. Misalnya ibu-ibu sedang memasak, orang bang zuhur. Amun ini dilihatakan ya, sembahyang awal waktu cuma pikiran ini nasi menggurak nih. Nah, ini ngarannya bertentangan antara awal waktu dengan khusyuk. Nah, pilih khusyuk. Girisakan dulu masakan, girisakan dulu. Sudah biris, biar sembahyang zuhur pukul 1 pada papa. Nah, supaya khusyuknya itu ada. Sembahyang berjamaah, kada khusyuk, ribut di masjid. Kalau di rumah sembahyang khusyuk, di rumah, kada usah ke masjid. Nah, kada usah ke masjid. Khusyuk diutamakan. Sembahyang berjamaah, kada khusyuk. Tapi kalau sembahyang sorangan, khusyuk. Sembahyang sorangan. Jadi khusyuk ini, hadir hati ini selalu nomor 1. Karena itu juz'us salah al-batin, juz'u' sembahyang bagian batin. Kalau jamaah itu juzu sembahyang bagian zahir. Nah, jadi itulah Allah memberikan kita waktu yang cukup luas supaya kita bisa mendatangkan ibadah, mendatangkan sembahyang dengan jalan yang paling sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau nya berjamaah khusyuk, sembahyang sorangan khusyuk, ya baik berjamaah. Atau sembahyang berjamaah kada khusyuk, sorangan kada khusyuk juga, baik berjamaah juga.
melarang dapat jamaahnya itu. Sembahyang di rumah sorangannya kakak itu juga hati. Di masjid ya kakak itu juga baik ke masjid. Ada pahala jalan ke masjid, ada sembahyang berjamaah. Nah, ini untuk orang-orang yang dalam suluk. Untuk orang-orang yang dalam keadaan menjalani satu jalan menuju ma'rifatullah. Itu harus memilih bujur. Kalau sembahyang ke masjid khusyuknya kurang. Kalau di rumah mantap, nah ambil di rumah. Kalau sembahyang zuhur jam 1 masih kada karuan. Kalau sembahyang zuhur jam 2:30 nyaman, ambil 2:30. Nah, itu untuk orang-orang yang menjalani jalan Allah. Selalu memilih kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Asy-Syaikh Zaruq berkata, perluasan waktu yang diberikan Allah untuk melakukan suatu ibadah seperti sembahyang itu ada 3 kelebihan, ada 3 karamat. Allah sudah menentukan zuhur dari matahari ini sampai matahari ke sini. Nah, apa kelebihannya, karamatnya? 1, supaya kita bersegera. Yang 2, supaya kita mengintai. Oh, ini hari 12 nih, sudah parak zuhur, nah mengintai. Mengintai itu berpahala, bukan sia-sia. Nanti hari, jam 12, parak sudah zuhur. Mengintai itu berpahala sudah. Jakanya Allah kada memberikan waktu yang luas, kada ada intai-intai, jam berapa kah sembahyang? Nah, karena ada batasan, kalau kita ada mengintai, nah pahala ada untuk mengintai itu. Kita menunggu-nunggu datangnya Ramadan nih, rindu dengan Ramadan hati nih, berpahala itu. Nah, jakanya 12 bulan nih Ramadan semuaan, kada ditunggu-tunggu lagi, kada ada pahala menunggu. Tapi karena Ramadan hanya 1 bulan dalam 12, ada istilah menunggu. Nah, menunggu itu ibadah. Menunggu ibadah. Yang 3, imaratus sirri. Nah, hati kita jadi makmur jadinya. Nah, kalau kita menunggu ibadah, hati kita bersegera ibadah, itu menunjukkan hati kita sedang makmur. Nah, hati kita makmur, hati kita sihat, hati kita selamat. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian yang 2, diluaskannya waktu oleh Allah sembahyang tadi, itu pertama supaya kita jangan merasa sempit. Coba kalau Allah beri waktu maghrib cuma 5 menit habis, wah sulitnya kita. Waktu zuhur ya Tuhan cuma 1/4 jam, itu pun sulit sudah. Sulit. Nah, jadi Allah beri luas waktu itu yang pertama supaya kita jangan berada dalam kesulitan untuk beribadah kepada Allah itu. Yang 2, di situ Allah memberikan kepada kita nisbah untuk memilih. Nah, kita diberi Allah wewenang untuk memilih kapan waktunya sembahyang itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, di situ. Yang 3, di situ ada kelapangan hati dalam beribadah. Nah, ada kelapangan hati, kada terburu-buru lagi beribadah karena waktunya masih luas. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban-kewajiban itu pada waktu yang ditetapkan, dibatasi dengan batasan supaya kita jangan menunda. Nah, kemudian Allah luaskan waktu kewajiban itu supaya kita ada bisa memilih untuk melaksanakannya dengan cara yang paling sempurna itu. Nah, selanjutnya hikmah yang 195 insyaallah taala. Inna hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها
الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك